Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya menekan angka penyebaran COVID-19. Terlebih kondisi saat ini usai libur Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. 3 hari ke depan untuk mengoptimalisasikan protokol kesehatan, Pemkot Tangerang yang diikuti seluruh OPD menggelar operasi aman bersama di 104 kelurahan secara serentak. Seperti yang dilakukan jajaran Kecamatan Tangerang yang menggelar operasi aman bersama di 8 titik, tersebar di pemukiman padat penduduk, pasar, hingga jalur-jalur penghubung. Kegiatan UAB ini merupakan kegiatan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik balik, dan sebagaimana merupakan arahan daripada Pak Wali dan merupakan kebutuhan kita bersama, kita perlu mengetahui kondisi masyarakat dari sisi kesehatannya, baik yang kemarin mudik maupun juga melaksanakan aktivitas di luar dari lingkup rumahnya agar senantiasa terjaga. Perlu ada kondisi pemahaman kembali protokol kesehatan berupa menggunakan masker, jaga jarak, dan sebagainya. Kemudian tentunya bagi yang kemudian berkesempatan mudik dan kembali dipersyaratkan untuk dapat memperlihatkan swab antigen yang tentunya juga menjadi indikator terhadap kondisi apakah sehat atau tidak sehat dari sisi paparan COVID. Dalam operasi aman bersama kali ini, pejalan kaki ataupun pengendara yang didapati tidak menggunakan masker langsung diberhentikan dan ditindak. Untuk saat ini kepada protokol kesehatan dan tentunya adalah peran dari Satgas COVID tingkat RT, tingkat RW sampai ke kelurahan agar untuk penegakan protokol kesehatannya itu bisa lebih maksimal dan efisien. Berbagai alasan tidak menggunakan masker pun hadir dari para pelanggar, mulai dari jarak yang dekat, buru-buru dan lupa, hingga jatuh di jalan. Dari rumah mau keluar sebentar tadi, maksudnya mau apa, jemput anak dulu. Oke, kenapa nggak pakai masker nih, Pak? Lupa, ya buru-buru jam segini, makanya dari waktu pulang nungguin dia. Oke, biasanya pakai masker nggak sih, Pak? Pakai. Ya, saya juga malu juga kalau ditegur terus, makanya saya juga gimana ya, namanya tadi lupa buru-buru, ya, jadi ya. Ini nggak ada ini kan, mendekat ini, nggak agak jauh. Tim Liputan, Tangerang TV.